Assalamualaikum. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD, program kokurikulum yang berteraskan aktiviti seni dan craft. Saya Nisa K akan temani anda pada hari ini. Jadi, apa agaknya aktiviti kita pada hari ini? Agak-agaknya nak kena mewarna lagi ke, mengecat lagi ke? Nisa pun tak sabar-sabar. Jadi, jom kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Teh Nadira dari Sekolah Seni Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baik, Nisa. Selamat datang ke Kelab Craft Didik sekali lagi. Terima kasih. Apa khabar Nisa? Saya sihat, saya rasa ceria dan saya rasa tak sabar-sabar. Semangat. Semangat nak buat aktiviti hari ini sebab saya tengok Cikgu ada bawa banyak barang. Jadi saya nak tanya Cikgu, apa aktiviti seni kita hari ini Cikgu? Okey. Sebenarnya untuk hari ini kita akan belajar stencil art. Stencil art. Wow. Kalau bahasa Melayu pun kita sebut stencil. Oh, baik. Okey, cikgu nak tanya Nisa. Agak-agak Nisa tahu tak apa itu stencil? Stencil. Dia macam cop ke cikgu? Pandai. Lebih kurang ya? Betul. Okey, apa lagi? Okey, selain daripada cop, dia macam kita stamping kan dia. Kita guna warna, lepas tu alamak, apa lagi cikgu? Saya dah lama lah tinggal sekolah, cikgu lupa pula. Okey, tak apa, cikgu bagi 10 markah dulu untuk baik, ini. Baik, terima kasih. Okey, sebenarnya stensil ni adalah salah satu teknik cetakan. Okey, kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, cetakan kita guna apa? Kita guna mesin cikgu. Printing. Ya, betul kan? Okey, kalau yang zaman-zaman dulu ni kita menggunakan cetakan secara tradisional. Di mana salah satunya adalah teknik stensil. Baiklah, jadi, saya pun tak sabar-sabar nak lakukan. Jadi saya nak tanya cikgu, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk stensil art kita hari ini cikgu? Okey, kalau untuk bahan yang paling basic sekali kita perlulah ada kertas, warna, berus dan juga kata ataupun pisau. Pisau pemotor. Jadi adik-adik di rumah mana yang bersedia dengan barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita nak gunakan, kalau gunakan peralatan yang tajam, berhati-hati adik-adik. Kita pun tak nak ada apa-apa kecederaan dan juga perkara yang tidak diingini berlaku, boleh minta pertolongan daripada orang yang lebih tua, abang kakak ataupun ibu bapa. Okey. Hari ini Cikgu Teh, saya nak tanya, adakah kita akan buat mengikut peringkat yang lagi mudah dahulu? Memandangkan saya pun nak kena praktis ni cikgu kesenian saya. Okey, untuk hari ini kita hanya pada tahap yang mudah sahaja. Tahap yang mudah sahaja. Maksudnya semualah, semua orang boleh buat sama-sama buat dengan kita hari ini. Dan cikgu hanya fokuskan pada satu warna sahaja hari ini, iaitu warna hitam. Warna hitam. Seperti apa yang kita lihat di hadapan kita, ada contoh-contoh yang telah kita tunjukkan dan pamerkan kepada anda semua. Jadi dah boleh dapatkan idea. Macam mana nak dapatkan idea untuk menggunakan motif yang bagaimana untuk stencil art kita ni cikgu? Okey, untuk hari ini tahap mudah kan. Jadi cikgu akan main dengan warna-warna yang mudah, iaitu hitam dan juga shape yang paling mudah. Agak-agak shape apa yang Nisa boleh terfikir sekarang ni? Kalau bentuk-bentuk mudah macam petak, bulat, segitiga dan separuh bulat dan sebagainya cikgu. Ya betul, pandai pun. So kita basicnya kita ada bentuk geometri ataupun organik. Ya. Okey, baiklah, mungkin cikgu boleh tunjukkan kertas yang macam mana kita perlukan. Boleh guna kertas biasa ke cikgu? Okey, kalau untuk yang pemula ini cikgu akan introducekan dengan satu kertas. Kosong. Baik. Tapi cikgu nak bagi satu tugasan dekat Nisa ni. Ya, saya. Okey, saya bersedia cikgu. Nisa boleh tak buat satu bentuk yang paling simple? Baik, baik. Okay. Boleh. Nanti Nisa. Okey, Nisa cuba lukis apa-apa sajalah apa-apa sini. Apa bentuk ya. Okey, adik-adik di rumah kita gunakan kertas putih macam ni. Dia sedikit keras cikgu kan? Okey, sebab cikgu guna watercolor paper. Kertas biasa ni dia agak lembik lah kan? Betul. Jadi cikgu pilih watercolor paper untuk ini. Jadi adik-adik boleh dapatkan watercolor paper. Boleh beli secara atas talian ni sekarang ni kita kena duduk di rumah untuk menjaga keselamatan diri kita, pakai pelitup muka, penjagaan fizikal dan sebagainya. Baiklah, saya ada pensel dan juga watercolor paper. Yang Cikgu Teh dah suruh saya lukis ni, saya cuba ya. Bentuk-bentuk asas dulu boleh cikgu ya? Ya. Okey, saya lukiskan satu garisan. Lukis apa tu? Agak-agak cikgu. Bola ke? Saya risau kejap lagi kang tak jadi bentuk dia. Nanti cikgu akan minta Nisa potong selepas ini. Okey, boleh, tak ada masalah. Saya cuba ke
Kemudian apa tu? Apa tu? Cikgu pun pelik dengan bentuk saya. Apa yang ni sahabat tu kan? Okey, nanti saya tunjuk. Wah, ini dia. Bentuk asas ataupun bentuk campuran yang telah saya lukiskan. Tak tahulah adik-adik di rumah boleh nampak ke tidak. Okey, so cikgu nampak kat situ ada tiga bentuk lah kan? Ya, betul. Tiga segi. Lebih kurang rectangle dan juga half bulat lah kat situ. Ya, separuh bulat. Okey. Jadi apa kita perlu lakukan seterusnya, cikgu? Yang seterusnya, cikgu akan minta Nisa untuk potong. Baik. Sebenarnya cikgu pun dah ada satu. Contohnya. Tadi cikgu saja je minta Nisa lukis. Oh, okey, baik. Okey, ini yang cikgu lukis. Okey, jadi kat sini cikgu akan potong yang ini dan Nisa akan potong yang itu. Okey, apa-apa pun bentuk yang adik-adik gunakan ataupun lukis pada kertas masing-masing, pastikan, saya ingatkan sekali lagi, sekiranya ingin menggunakan peralatan yang tajam, berhati-hati, minta bantuan seperti ibu bapa dan abang atau kakak. Jadi kita akan potong dahulu kertas kita. Yeah. Kita akan bertindak seketika. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita nak tengoklah apa kejadiannya kertas yang kita akan potong ini. Kita jumpa selepas ini di Club Craft Didik KKD. Selamat kembali ke Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Teh Nadira, dan saya dah pun potong kad saya ni dengan corak yang saya lukiskan tadi. Jadi apa yang akan berlaku adalah saya buat magic, cikgu ya. Okey. Ting. Wow. Ada lubang satu. Yang ni pun sama, kita keluarkan dia. Tada! Dan yang ketiga, bentuk segitiga. Okay. Dan cikgu pula, tadi cikgu buat ni, buat kata Nisa ular. Ya, ular. Buat kata cikgu pula, huruf M bukan M, huruf W pun bukan W. So, bila dah potong, dapatkan bentuk begini. Jadi ini adalah macam acuan je cikgu. Ni acuan kuih ke? Ya, bukan. Tapi acuan seni kita nanti cikgu. Tapi kan sebelum itu cikgu nak ingatkan semula pada semua adik-adik di rumah, bila potong ni kenalah hati-hati. Especially, okey cikgu nak buat magic sikit kan? Kita jangan potong atas kain. Ya. Tetapi kita potonglah atas cutting mat ni. Lagi satu, bila cara nak potong ini, cikgu nak ingatkan jangan letak tangan di belakang ni lah. Cikgu takutlah kan nanti mana tahu terpotong pula, tertarik pula. Kena kita tangan. Kita tak nak ya adik-adik. Kan? Okey, so biasa letakkan jari ni di bahagian atas. Kalau terkena jari ni memang sukuyau lah nantilah kan. Cikgu saya pun takut cikgu. So kita kena utamakan keselamatan. Okey, kita tutup. Dah ada kita punya kad yang dah dipotong ni cikgu. Okey, ataupun stensil punya kita ni. Okey, tapi seterusnya kita baru nampak dia dua bentuk saja kat sini. Tetapi sebenarnya kan Nisa, macam-macam bentuk boleh buat cikgu ya. Okey, cikgu nak tunjuk sikit. Kita ada bentuk ini. Wah. Apa ni? Cikgu, kalau cikgu beri kat saya lah cikgu, interpretasi saya adalah seperti rumpai-rumpai di lautan cikgu. Pandai lah Nisa. Betul cikgu? Okey. Dan yang seterusnya, kita boleh tengok kat sini. Wah, ada pelbagai bentuk yang rawak. Jadi bergantung kepada idea masing-masing cikgu kan? Ini macam buah tomato. Ini macam huruf V pun ada. Ini macam huruf L pun ada. Ini macam percikan air pun ada kat sini. Betul. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh ubah bentuk tu ikut kesesuaian kita ataupun apa yang kita naklah kat sini. Kita boleh nampak. Okey, macam-macam lagi. Contoh ya. Okey, cikgu nak tunjuk lagi. Ini bab kata tadi Nisa. Rumpai-rumpai kan. Rumpai-rumpai di laut, batu karang mungkin. Ya. Dan juga ini. So macam-macam potongan yang kita dah buat. Tapi baiklah, kita akan sambung pada potongan yang kita dah buat tadi tu. Ya, betul. Baik. Okey. Okay. Apa kita akan lakukan dengan stensil saya ni? Oh, saya tak sabar nak menunjukkan kepada dunia bahawa saya pun boleh buat aktiviti seni kerana #seniuntuksemua. Okey. Okey, untuk yang pertama ni, cikgu akan bagi satu kad kat sini untuk Nisa tekap. Tapi sebelum itu cikgu akan letakkan warna hitam. Okey, tekap bermakna kita ambil satu lagi kertas yang lain. Baiklah. Mana kita punya palet tadi tu? Palet di sini. Nisa boleh buat keluar. Ini palet Picasso saya, cikgu. Wah. Okey, cikgu akan ambil sikit warna hitam ini. Kita gunakan warna jenis apa, cikgu? Okey, cikgu guna warna akrilik. 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 Warna hitam. Baik. Wah, seni betul cikgu. Saya tengok orang guna apa pelbagai warna di atas semua satu palet ni. Adik-adik di rumah boleh cuba.
Okey, ini okey, cikgu pula akan guna warna kertas kuning ni. Baik. Asalnya adalah warna putih. Tetapi cikgu dah warnakan kepada kuning. So kita akan nampak lebih kontra lah kat sini nanti. Ya, betul. Okey, dah ready? Dah ready cikgu. Kertas saya ni kita tekap macam ni cikgu kan? Ya. Tekap. Kemudian kita akan chop. Wah. Okay, tapi cikgu akan bagi satu hadiah. Ini komen ni pada Nisa. Okey, terima kasih cikgu. Saya dapat sponge warna kuning. Cikgu pun akan guna sponge ni. Okey, sponge ni sebenarnya kita boleh dapat kat rumah. Kita minta izin dengan mak-mak dulu. Betul. Jangan cuci pinggan nanti tu. Nanti hilang mak kita cari dapat pula. Kita dapat cok warna hitam pula. Kan? Nanti mak pelik apa salah hitam-hitam dekat mangkuk betul ni kan. Betul tu. Okey. Cikgu akan cikgu tunjuk dulu kat saya, nanti saya ikut macam mana cara ni kita nak buat. Kita cari yang permukaan yang rata di sini. Permukaan yang rata, baik. Okey, kita tap dekat warna hitam ni. Tak perlu campur air sebab cikgu tak nak dia nanti berair. Kita ambil, tekapkan warna pada span adik. Kita kurangkan. Okey, agak dah okey tu ya. Kita boleh nampak. Okey. Dan Nisa boleh cuba. Okey. Sini cikgu ya. Itu kita rata-ratakan dia aja. Bagi rata. Gementar pula saya cikgu. Dekat span saya ni. Okey, sudah dapat warna. Okey, dah ready. Hitam. Baik. Kita boleh chop sahaja. Chop sahaja. Okey. Pastikan kita tekan dulu eh bahagian sini supaya dia tak lari. Okey, ready, kita boleh chop. Okey. Saya cuba ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita chop chop chop. Okey, ni saya ingat tak ni masa zaman kita tadi ke? Yeah. Kita selalu main chop-chop macam ni. Betul cikgu, tapi selain daripada span kita guna macam batang daun pisang. Ada yang guna kita ukir kentang. Buah belimbing. Ya, yeah, betul guna cikgu. Bawang. Untuk dapatkan bentuk. Pada masa yang sama kita dapatkan dia punya urat-urat motif pada yang buah-buah ataupun yang tumbuh-tumbuhan, tumbuhan semua tu. Okey. Okey, Nisa dah tak kat mana dah tu? Saya saya macam dah nak siap sebabkan guna satu warna saya lebih yakin cikgu. Okey. Ya, lagi pun ni tahap mudah. Ya. Memang senanglah. Jadi adik-adik mungkin ada yang kurang nampak dia macam ni. Bila kita cok-cok-cok dia, pastikan kita betul-betul pegang stensel kita tu supaya dia tidak lari dan kita punya stensel art tu nanti akan lebih kemas. Okey, Nisa nak sambunglah. Ya, nak cok-cok ni. Pastikan di atas permukaan yang rata. Lalu kita cok. Okey, lagi satu sahaja. Pastikan dia agak sharp lah bahagian bucu-bucu tu. Mungkin itu sedikit cabaran kan cikgu kan kita betul, tengok. Betul. Macam mana kita nampak je mudah tapi sebenarnya kita nak dapatkan yang sharp di bahagian tepi tu agak sukar. Betul. Dan kita pun tahu seni ni memerlukan kesabaran. Ya betul. Ketelitian, ketelitian dan juga ada disiplin yang tinggi. Ya betul. Kalau penonton ingat KKD episod dengan cikgu Daud, Nisa lukis burung hantu atas batu. Jadi burung hantu adik-adik. Itu first time? Itu pertama kali. Pertama kali pun dah jadi. Dah jadi burung hebat hantu. Hebat Nisa ni. Risau cikgu dapat rupa lain, dapat juga rupa burung hantu. Jadi ingat ya semua, hashtag seni untuk semua. Semua orang boleh lakukan. Okey, saya tambah sikit cat saya. Wah. Okey. Dah siap ke Nisa? Sikit lagi cikgu. Cikgu dah nak siap dah. Jadi sementara saya nak siapkan ni adik-adik. Kita akan bertindak seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa anda selepas ini di Club Craft Didik KKD. Okay, sambung. Selamat kembali menonton Club Craft Didik di mana kita akan tunjukkan hasil stencil art kita ni. Baik cikgu, cikgu dah sedia? Kita tunjuk kat kawan-kawan kita. Nisa dah siap? Saya dah siap. Wow, hebat. Hebat kan? Okey. Cikgu akan pegang di sini. Silakan. Dah ready? Ready. Satu, dua, tiga. Tada! Wow. Tadi kan cikgu cakap tak bukan M, bukan W. Tapi rupanya macam tiga. Macam tiga. Tiga-tiga lah pula kan. So macam-macam interpretasi. Betul tu. Macam Nisa pula corak yang saya rasa begitu abstrak. Bentuk-bentuk campuran. Dan apa-apa saja yang terlintas di fikiran adik-adik. Senanglah cikgu. Sekejap je saya dah siapkan. Senang sangat ni. Ni 5 minit dah siap cikgu. Tak sampai 5 minit rasanya tadi. Betul tu. Okey. Okey, kita dah buat yang tugasan pertama ini. Tugasan pertama? Oh, ada lagi cikgu? Ada. Okey, memanakan senang mungkin sebab itu kot cikgu Teh nak bagi saya tugasan hari ini. Betul. Okey, Nisa nampak tak ada burung-burung kat situ tu? Ya, cikgu. Burung-burung ni dia terbang, dia hinggap kat sini cikgu. Dia berhenti nak jumpa Nisa. Ya. Okey, kalau kita lihat kat situ, kita ada tiga. Ya, satu lagi sini. Tersorok pula.
Okey, ada tiga. Kenapa tiga? Okey, sebabnya kita boleh menggunakan kita punya stencil ini berulang kali. Kita dapatkan shape yang sama dan kita akan buat ulang-ulang-ulang ataupun kita boleh jual sebenarnya kad-kad begini. Macam Nisa buat ni. RM10. Okey, kutip-kutip-kutip. Okey, kalau kita lihat kat situ, yang burung tu, ini yang stencil yang cikgu dah buat. Stencil yang dah buat ni. Ini adalah bentuknya. Okay. Ya, inilah. Okey, bila dah kering dia akan keras lah kan. Okey, yang basah ni jangan pegang lagi. Jangan takut comot nanti kan. Okey, kita dah ready. Kita akan buat tugasan kedua. Baik cikgu. Okay. Saya dah sedia cikgu. Asyik cikgu nak bagi burung juga dekat Nisa boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita bagi burung lain sikitlah. Boleh, boleh, tak ada masalah. Kan? Kita tengok burung yang ni. Ini untuk Nisa. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu buat juga sama yang di atas kad ini, kertas ini. Dan cikgu akan buat burung juga. Wah, okey. Ini adalah corak yang telah dipotong ya adik-adik. Jadi kalau perlukan bantuan tu jangan lupa minta bantuan ibu bapa atau abang kakak. Okey, saya dah sedia dengan bentuk burung ini. Betul ke pilihan Nisa? Okey je, saya nak berubah. Saya tak kisah mana-mana sebab semua cantik. Kita main tukar-tukar. Boleh. Okey, yang ini. Okey. Kenapa cikgu nak tukar? Sebenarnya cikgu nak letak burung ni dekat sini, bucu ni. Dia macam konon-kononnya. Dekat burung ni. Dekat whistle. Daripada huruf W, M, 3. Jadi, daripada burung ni, tiup whistle pula. Macam-macam ilham kita boleh dapat di sini. Okey. Dah ready. Kalau dah ready, kita akan sambung. Boleh. Saya akan teruskan buat stencil saya di atas kad ini. Supaya orang kata apa, saya nak jadikan kad ucapan kepada kawan saya, cikgu. Boleh juga. Maklumlah sekarang ini kita tak dapat jumpa kawan-kawan kita yang jauh di mata tu, tapi dekat di hati. Okey, jom cikgu. Kita ulang langkah tadi, cikgu. Proses yang sama juga. Baik, warna hitam ini dan kita mencuba bagi rata-rata. Bagi rata. Okey, kita tambah lagi warna kita. Kita chop je adik-adik ya. Kita ulang balik proses yang sama. Baik. Mungkin ada sedikit kesukaran lah cikgu kalau nak sampai ke bahagian yang kecil-kecil atau halus-halus tu cikgu. Ya, betul. Macam mana yang tu? Kadang-kadang kita kena lebih tekankan, lebih kuat. Baik. Untuk dapatkan bahagian yang corner-corner, bucu-bucu tu. Ya, yang lebih-lebih halus tu kan. Yang pasti kita jangan tambah dengan air. Ya, takut nanti melanyur pula kat tepi-tepi tu. Kembang kertas kita ni cikgu. Nanti dia tak kemas. Burung pun tak jadi burung nanti. Ya, nanti nampak nampak lain pula. Okey. Kita ulang je langkah tadi. Okey, kalau kita tak cukup warna hitam, cikgu tambah sedikit. Baik. Seperti yang kita lihat tadi, langkah ini sangat mudah, sangat pantas. Jadi mungkin dalam satu masa tu kita boleh buat beberapa bentuk dan kita boleh buat banyak stencil art pada permukaan-permukaan yang adik suka. Mungkin kita boleh buat pada kad, pada kertas untuk kita jadikan pembalut. Malu hadiah. Tapi yang penting kita kena buat. Betul. Kalau rasa-rasa macam Nisa kan tak mahirlah cikgu macam mana ni. Kita buat banyak kali. Orang kampung saya cakap, cikgu, practice makes perfect. Wow. Kampung mana tu? Kampung New Zealand, cikgu. Okey. Saya pun tak sabar nak siapkan dan tunjukkan kepada adik-adik macam mana dan rupa. Burung saya ini pun dah nak siap. Okey. Tak pasti jadi ke tak. Mungkin dia terkembang sikit. Boleh, cikgu. Kalau terkembang sikit tak apa, cikgu. Bermakna burung tu sihat, cikgu. Okey, saya pun dah nampak dah rupa stencil art saya yang kedua ni cikgu. Jadi adik-adik boleh dapatkan idea dari pelbagai sumber seperti buku, televisyen, nampak bentuk daun dekat luar rumah, buat bentuk daun, nampak bunga mak dekat dalam pasu, buat bentuk bunga. Kadang-kadang kita dapat inspirasi daripada sekeliling kita. Betul, ni cikgu. Sangat mudah. Nampak bentuk-bentuk di rumah kan, bentuk-bentuk tupperware mak tu kan, bukan-bukan plastik kan. Di atas dapur tu mungkin boleh jadi bentuk-bentuk petak. Okey, sikit lagi. Saya nak menekankan di bahagian-bahagian bucu-bucu tu cikgu. Sedikit cabaran tapi tak apa. Saya terima cabaran ini. Okey, saya rasa dah dapat dah bentuk rupa ni. Mungkin tak begitu kemas tapi tak mengapa, kita buat banyak kali, insya-Allah dapat hasilnya. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk. Kan? Tada. Okey, inilah daripada potongan burung ke sini. Ini pula stencil saya dan dapatlah bentuk ini. Okey.
Baik. Wah, cikgu pun dah dapat mungkin burung yang menunjuk dengan yang tadi tu sekali yang Nisa buat. Okey. Ini adalah dua hasil kerja Nisa. Selama 30 minit kita bersiaran ni dapat dua. Mungkin sebenarnya dapat lebih. Tapi kita nak fokuskan, nak tunjukkan kepada adik-adik langkah-langkah satu persatu bagaimana untuk menghasilkan seni stensil ataupun stensil art anda sendiri. Okey, baiklah Cikgu Tin. Nampaknya kita telah pun menyiapkan hasil seni kita, Cikgu. Jadi kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan pun. Dalam pada kita asyik buat stensil art ni, Cikgu. Ya, betul tu. Okey, kalau lihat di sini, Cikgu hanya membuat dua stensil saja dan dapatkan satu karya akhir di sini. Ya, boleh letak dalam bingkai dan letak di bilik cikgu untuk hiasan. Ya, betul. Jadi kat sini kan kita hanya menggunakan corak ataupun bentuk yang sangat mudah. Maksudnya ada pengalaman ataupun tak ada pengalaman tentang stensil ini pun semua boleh buat. Ya, betul. Dan jangan lupa sekiranya adik-adik cuba lakukan aktiviti kita pada hari ini, jangan lupa untuk muat naik di social media anda dan sertakan hashtag ClubCraftDidik ataupun KKD hashtag seni untuk semua. Jadi kita jumpa lagi adik-adik semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM.